Halo semua, kembali lagi di Dwi Bali Channel ya. Channel yang akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Pulau Bali ini. Jadi hari ini perjalanan kita menuju ke sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng Bali ya. Tepatnya kita akan menuju ke Desa Munduk. Jadi hari ini kita rencananya mau mengeksplor sebuah tempat wisata alam yang ada di Desa Munduknya. Jadi ini adalah jalan menuju ke Desa Munduk. Jadi di sini terlihat pemandangan yang ada di sekitarnya itu sangat mempesona ya. Gunung-gunung dan juga perkebunan dari milik warga kita bisa lihat di sepanjang perjalanan kita. Bagaimana situasi dan suasana yang ada di air terjun yang ada di Desa Munduk, bisa ikuti video dari Dwi Bali Channel. Oke, sekarang kita sudah berada di Desa Munduk. Kita berada di sisi jalan utamanya dan kini kita akan ke air terjunnya. Munduk Waterfall. Kita akan masuk di sini. Terlihat ada beberapa motor terparkir di sini. Dan ini adalah akses untuk masuk ke air terjun Munduknya. Sini ada loket dan tiketnya Rp20.000 ya. Jadi kita akan bayar tiket dulu, baru kita akan lanjut masuk ke air terjun. Sini juga ada sebuah warung ya. Ada sebuah warung di dekat dengan parkiran sepeda motor dan juga parkiran mobilnya. Oke, lanjut setelah membeli tiketnya kita lanjut ya. Kita akan menuruni beberapa tangga lagi untuk mencapai sisi air terjunnya. Jadi di sini kita itu baru pertama kali juga ya ke air terjun yang ada di Desa Munduk ini. Nampaknya di depan tadi terlihat ada beberapa mobil dan juga ada beberapa sepeda motor yang terparkir di areal parkiran. Jadi kemungkinan di air terjun ini kita akan bersama-sama dengan beberapa pengunjung lainnya. Untuk aksesnya sendiri ini terlihat cukup bagus ya. Di sini terlihat tangga-tangganya sudah sangat bagus. Nah, di sini juga ada tempat area untuk berfoto ya. Dan air terjunnya sudah terlihat dari sini. Nah, air terjunnya ada di depan kita ya. Tadi terlihat cukup tinggi dan di bawahnya terlihat ada natural pool-nya. Kita lanjut jalan. Apakah air terjunnya hanya satu, kita akan coba cek ke bawah. Jadi teman-teman yang ingin tahu tentang air terjun yang ada di Desa Munduk ini bisa ikuti video kita sampai selesai.
Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai ya. Di sini terlihat air terjunnya tidak begitu besar ya, tapi lumayan tinggi ini air terjun. Dan fasilitas yang ada di sini tuh adalah sepertinya ini ada ruang ganti ya. Di sebelah kiri dari air terjunnya ada ruang ganti. Kita akan lihat coba. Oh, ternyata ada toiletnya ya teman-teman. Jadi di dekat air terjunnya juga ada tempat untuk berfoto-foto ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang suka berfoto-foto, ini cocok buat berfoto-foto ya, dengan berlatarkan dari air terjunnya. Nah, ini dikelilingi oleh tebing ya teman-teman. Walaupun tak dekat dengan jalan raya ataupun dekat dengan parkiran, air terjun ini tergolong cukup tinggi ya, namun airnya sedikit kecil. Dan di bawah terlihat ada natural pool-nya. Tadi kita lihat tuh di depan tuh ada beberapa motor ya teman-teman dan juga mobil, tapi kenapa ya di sini terlihat tidak ada pengunjungnya. Oke, kita akan cek ke bawah ya. Sepertinya ini akan dibuatkan tangga ya. Suas-suas tuh, sini ada sebuah linggis, kura kecil ya, di sisi dari air terjunnya. Air terjunnya ada di sana, dan di sebelah kiri kita ini ada sebuah akses lagi ya. Kita tidak tahu apakah akses ini menuju ke suatu tempat lain ataupun apakah ada air terjun di sana, kita belum tahu ya, karena kita baru turun tadi langsung ketemu dengan air terjun ini. Kita akan coba turun ya, kita akan lihatkan ke teman-teman situasi dari air terjun Munuk ini. Nah, ini adalah sisi bawahnya teman-teman dari air terjun Munuknya. Anginnya apa namanya mengempaskan dari air yang turun dari sana ya. Ini terlihat kolamnya cukup bersih ya teman-teman. Dan terlihat airnya cukup dalam. Mungkin kalau kita perkirakan, mungkin ada kira-kira sepinggang orang dewasa. Wah, ternyata di sebelah sana juga ada teman-teman beberapa air terjun ya yang datang dari sana. Di sini terlihat ada longsoran ya teman-teman dari tebing yang ada di sisi kanan kita ini. Nah, air terjunnya itu berasal dari sini ya, dari aliran sungai ini. Nah, air terjunnya datang dari sana ya, teman-teman. Alirannya dari sana terus turun ke sini, lewati ke sana, dan terbentuk di sana sebuah natural pool. Oke, kita akan kembali ke air terjun utamanya ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi demikian yang dapat kami informasikan dari Air Terjun Munduk ya. Jika teman-teman berminat ke air terjun ini, air terjun ini adalah salah satu air terjun yang cukup dekat dari area parkiran ya. Mungkin teman-teman berjalan sekitar 5 menit saja, teman-teman sudah bisa mencapai air terjun ini. Dan tiketnya juga cukup murah ya, yaitu Rp20.000 saja. Oke, demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!